Cikarang yang selama ini dikenal dengan kota industri ternyata saat ini memiliki destinasi wisata yang diminati masyarakat, yakni Kaung Tilu Bojong Rangkas. Tempat wisata yang terletak di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi ini memiliki suasana yang mampu menyejukkan mata dan menghilangkan penat. Di Kaung Tilu juga tersedia beberapa spot foto yang tentu saja sangat instagramable. Dan dalam rangka anniversary pertama, Kaung Tilu mengadakan Goes Wisata Adventure yang dihadiri oleh ratusan goeser asal Bekasi dan Karawang. Goes Wisata Adventure ini sendiri dihadiri oleh ratusan goeser dari berbagai komunitas sepeda gunung yang ada di Bekasi dan Karawang. Tidak hanya para komunitas sepeda gunung, ternyata acara Goes Adventure Wisata ini juga diikuti oleh instansi pemerintah dan masyarakat umum. Para peserta terlihat begitu antusias mengikuti acara Goes Wisata Adventure tersebut karena mereka juga mendapatkan berbagai hadiah dari door prize yang ada. Selain mendapat hadiah, para peserta juga bisa menikmati suasana Kaung Tilu secara cuma-cuma. Tujuan Goes Wisata Adventure Kaung Tilu itu sebenarnya dalam rangka perayaan ulang tahun wisata Kaung Tilu yang pertama ya, sekaligus memperkenalkan wisata Adventure Kaung Tilu kepada para goeser. Harapannya sih para goeser bisa tahu lokasi wisata Adventure Kaung 3. Tim Liputan Badar TV.